ramai 142,510 individu berjaya dilepaskan daripada masalah bankrap sekaligus melepasi sasaran yang ditetapkan sebelum ini, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata ini satu pencapaian yang baik oleh Jabatan Insolvensi Malaysia dalam memberi peluang kepada kelompok terjejas ini untuk meneruskan kehidupan dan memulihkan semula perniagaan. Katanya daripada lebih 142,500 individu, syarikat dan keluarga yang berdepan dengan masalah akhirnya dapat kembali membantu untuk memacu ekonomi. Katanya belum pernah mana-mana kerajaan yang boleh melepaskan seramai ini. Beliau berkata ketika berucap rasmikan sambutan 100 tahun Jabatan Insolvensi Malaysia. 140,000 orang yang memang muflis, yang akan muflis berterusan kerana tidak ada upaya membayar 50,000, 100,000, 200,000, tetapi kerana keputusan kerajaan meminda undang-undang memberi ruang jabatan untuk meneliti semula dan disusuli dengan tindakan yang lebih cekap dari kalangan penjawat awam khususnya di jabatan ini, maka kita lepaskan. Maknanya dengan tindakan satu jabatan, namanya Jabatan Insolvensi, 140,000 keluarga rasa lega dan boleh hadapi hidup dengan begitu baik. Dalam kerajaan, langkah-langkah ini yang saya tegaskan ya, kadang-kadang tidak diikuti, tidak difahami. Jadi selalu gelisahnya ialah tak ada apa-apa yang dilakukan. Tak benar, Suster. Jarang, kalau sudah lihat sejarah dari sejak merdeka sampai sekarang, belum pernah mana-mana kerajaan yang mampu menyelesaikan 142,500 kes bankrap. Tetapi sudah-sudah telah bantu menyelesaikan, dan ini harus diketahui